Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di tempat siling alpukat yang sudah tumbuh. Ini sudah tumbuh ya guys. Ini siling alpukat. Untuk di tempat ini ada 6.000 pohon. Yang ini 2.500. Ini 2.500. Ini 3.000. Ini 3.000. Oke. Jadi ada 6.000, dua pos dua ini ya 6.000. Itu jadi kalau diketarakan di sini sampai di sana itu sudah 11.000. Karena itu tidak sampai ya teman-teman, masih di dalam cungkup. Jadi ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini umur 1 bulan, ini umur 1 bulan ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini. Ini semua ini tinggal tunggu disambung ya teman-teman. Di sini juga selain di alpukat ada ini juga baru disemai ini biji nangka, baru kami sebanyak ini sudah mulai pecah, baru jalan 2 hari sudah mulai pecah ya teman-teman. Ini ini juga kami sudah sambung ini bibit durian untuk sambung sisik, pemindahan batang duri hitam. Mudah-mudahan hujannya guys, hujan lebat. Teman-teman bisa lihat sendiri ini bibit atau siling alpukat ya, sudah tinggi-tinggi nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah tinggi-tinggi. Keren enggak guys? Jalan-jalan ke tempat penyemaian biji alpukat. Ini tempatnya teman-teman, seperti ini greenhouse kami. Jadi di sini tidak sembarangan mas ya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat sendiri ini. Tidak ada rumput. Ini cuma ada daun-daun durian yang habis dirubah ya gitu. Ini habis dirubah. Ya teman-teman bisa lihat sendiri nih, capek juga teman-teman. Dari ujung sana itu kita jalan sampai di ujung sini, ini capek banget ya. Itu gudang ya, gudang kami, peralatan kami untuk pertanian di dalam itu. Jadi sini tidak sembarang orang masuk ya teman-teman.
karena dipelek langsung begini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, petani muda mantap.